Depok, Tamprak, mobil. Nah, ini dia angkotnya dan mobil Fortunernya ada di sana, teman-teman. Memang angkot di Medan ini kalau menurunkan penumpang suka sembarangan ya, sembarangan menurunkan penumpang di bahu jalan, sehingga pengendara kendaraan pribadi pun sangat was-was jika sedang beriringan dengan angkot di jalan raya. Ini kondisi mobil Fortuner yang ditabrak. Bang, ini ya bang yang tabrak bang ya? Iya. Jadi kan ini bang ya. Ini. Berarti dari kiri dia ngambil ya bang? Iya, yeah, dia mau lebih mau nggak tahu rupanya. Saksinya bilang dia mau gunting. Oh. Itu bang ya. Ini mobil Fortunernya teman-teman. Kasus angkot nabrak mobil Fortuner. Ini di Medan, angkot-angkot memang tidak ini ya, tidak ada peraturan, asal jalan doang. Ini menabrak mobil Fortuner. Dia supir angkotnya, supir ini angkot yang menabrak mobil Fortuner. Jadi adu mulut antara supir Fortuner, mobil Fortuner dengan angkot. Teman, ini dia yang merah supir Fortuner, yang baju putih supir angkot. Nah, ini dia mobil Fortunernya hancur ya teman-teman. Apinya hancur, kena tabrak oleh angkot.